Yuedon Ultraman Orb. Ada animasi berubahnya, ini sangat keren. Ultraman kartnya kayak gini guys, Ultraman. Abis itu ini 3 dan Orbsperium Zephyrion. Cing, wah gila guys. Halo guys, welcome to my channel Pelita Gimamin. So di video kali ini bakal bikin video review Edon Ultraman Orb. Ada animasi berubahnya, ini sangat keren banget guys ya. Pokoknya nih Edon lumayan keren guys. Oke, tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke, dan mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review Edonnya. Let's go. Halo guys, masih pengen cara mengaktifkan Edonnya, cukup mudah, tinggal klik ke setting guys seperti biasa guys. Oke, nah di kalau geser ke bawah abis itu kan tinggal klik global resus. Nah kan klik yang ini guys ya, activate ini. Nah ini ada addonnya, itu udah Ultraman Orb addon cuy. Oke, ini saya pakai shader juga guys biar keren gitu kan cuy. Oke, back lagi kita klik play. Abis itu kan tinggal ke word kalian, abis itu kan tinggal klik gambar pensil guys di samping word yang sudah kalian pilih cuy. Oke, kita tinggal klik kayak gini, kita tunggu dulu guys seperti biasa. Emang loadingnya agak lama coy, bentar emang loadingnya agak lama. Ke gamenya tinggal share ke bawah untuk eksperimental gameplaynya, aktifkan ke semuanya guys dari world update sampai molang fitur cuy. Oke, nah abis itu kan share ke bawah untuk respectnya diaktifkan, behavior packnya juga diaktifkan, dan langsung kita review addonnya. Let's go. Dan oke guys, saya sudah masuk ke dalam Minecraftnya. Oke, gimana sih bang cara mengambilnya? Cukup mudah, tinggal klik ke ini guys ya. Abis itu kan tinggal klik kayak gini. Nah kan tinggal ambil aja guys di pedang sini. Abis itu kan tinggal ambil aja ini untuk kartu-kartu perubahan kartnya guys, atau perubahan si Ultraman Orbnya gitu cuy. Oke, itu ada untuk kartu-kartunya, dan ini aja kayak ginian guys ya, Belial card. Ini nggak bisa dipakai sih guys ya, kalau yang itu, yang ini kayaknya bisa guys, transform original ini guys ya. Tapi pakai kartu aja guys untuk perubahan semuanya aja. Oke, nah kita bakal coba untuk perubahannya guys, dan ini bakal ada animasinya dan bakal keren banget sih guys. Oke, dan saya ganti kamera dulu guys, let's go. Dan oke guys, saya sudah ganti kamera guys. Oke, dan kita bakal coba dari perubahan yang pertama guys, ini untuk yang orb originnya ntar dulu guys ya. Oke, nah kita bakal coba perubahan pertama, yaitu ada Ultraman Jack Hard. Oke, yang pertama Ultraman Jack, nah auto keluar di samping kita kayak gitu guys ya. Wow. Oke, ya, udah kayak gini guys ya. Abis itu kan tinggal klik Zero, Ultraman Zero Card. Nah, itu. What? Nge-lag kah? Nah, udah guys, udah guys. Agak delay seperti biasa. Nah, abis itu kan tinggal Fusion Up, Hurricane Slash, bam. Gila guys. Keren banget cuy. Tuh guys Ultraman-nya guys tuh. Kita bisa lihat tuh guys, besar banget dah coy. Gila sih. Kalau ingin kembali normal tinggal klik ini guys ya, Hurricane Slash off ini guys ya, bam, langsung kita balik ke normal. Oke, okay? Kita lanjut lagi untuk yang berikutnya, yaitu ada ini guys. Sekarang yang berikutnya nih, yaitu ada yang Ultraman card kayak gini. Itu Jack card, ini yang Ultraman cardnya kayak gini guys. Ultraman, abis itu ini 3 dan Orbsperium Zephyrion. Cing, wah gila guys. Waduh, ini yang versi Zep, ini yang Orb Zephyrion guys ya. Wih, keren banget cuy. Sumpah gue suka yang pas animasi perubahannya tuh loh guys, sumpah keren banget cuy. Kita back lagi. Ini sekarang ada yang kita lanjut lagi guys, nih taruh sini yang udah. Ini ada yang Ultraman Taro guys. Kita bakal coba, let's go Taro. Terus itu Mebius. Bam. Or fashion up or Bartmit. Bam. Oke, jadi kayak gini guys, bam. Yang ada, yang ada tanduk-tanduknya tuh guys ya. Ini yang versi bisa ngeluarin api ya guys ya. Oke. Sangat keren banget guys tuh. Wah, gila coy. Oke. Kita balik lagi orb off. Oke. Kita balikin kayak gini. Dan yang Zoffy sekarang guys. Ini Zoffy sama Belial coy. Oke. Zoffy, Belial. Orb Thunder Beastar. Gila guys, kayak gini guys. Wah. Ini yang gabungan sama Belial guys. Ultraman Belial tuh sangat yang Ultraman Belial tuh guys ya, yang bakal ngamuk cuy. Oke, nah ini sekarang kita bakal The Momentum guys ya. Kita bakal coba, yaitu Ultraman Origin atau versi original dari Ultraman Orb guys ya. Yang ini ada kayak senjatanya gitu guys ya, atau kayak pedangnya guys. Oke, kita bakal coba, let's go guys. Tinggal klik kayak gini. Nah ntar kayak gini guys ya, ada orb ring, kita tinggal berubah. Nah ntar kita mendapatkan transform orb original.
berupa Swash Orb Original. Gila guys, ini untuk senjatanya mungkin guys ya. Orb kalibur kayak gini guys, tapi kita nggak bisa lihat cuy. Ini orb kalibur guys, gila sih. Ini guys, coba kita lihat. Aduh, nggak kelihatan coy. Kita mau lihat orb kaliburnya guys. Coba guys, aku mungkin agak tinggiin FOP-nya ntar guys. Tuh guys, ini udah aku ituin guys ya FOP-nya, dan itu kelihatan tuh guys tuh. Tapi itu besar banget guys, sampai kita nggak kelihatan tuh guys tuh. Terus senjata pedangnya, oh my god, keren banget cuy. Orb kalibur, gila sih guys, orb kaliburnya emang tidak ada tanding cuy. Gila, keren banget sih orb kaliburnya guys, mantap lah coy. Orb kalibur, gila guys ya. Waduh, gak kelihatan cuy. Oke, pokoknya ini keren banget lah nih addon cuy. Oke, wajib kalian coba untuk kalian kalau misalnya ada waktu senggang cuy. Oke, kita bakal coba untuk yang spawning sekarang. Let's go. Oke guys, ini untuk para Ultraman yaitu ada orb origin. Kita bakal spawn bentukannya kayak gini guys, untuk orb origin. Nah, semoga sih ini kedepannya bisa dikasih senjata guys ya, biar kita bisa lihat untuk pedangnya itu sebesar apa sih cuy. Oke, nah kita lanjut lagi, ada orb thunder beastor. Aduh, mulai nge-lag damage kayak gini guys ya, yang gabungan Belial sama Zofi. Aduh, tadi di mana komen blokku ya? Bentar guys, aku mau kill. Ah ini guys, aku mau kill dulu guys, nge-lag guys. Oke oke, kita bakal kill dulu guys. Nge-lag. Oke oke oke, aman. Ini ada lanjut lagi, ada jungler guys ya, yang berbentuk seperti ini guys. Ini yang jungler perubahan versi besarnya tuh guys ya, yang mempunyai pedang sangat mengerikan. Oke oke, kita lanjut lagi. Ini ada Sperium, yang Sperium Zeperion kayak gini bentukannya guys ya, sangat keren cuy. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Zepandon cuy, Zepandon yang seperti ini guys, yang dikendalikan sama juggler guys ya. Oke ya, sama juggler. Aduh, baterai habis pula. Ini ada yang Hurricane Slash guys ya. Oke, Hurricane Slash yang berbentuk seperti ini guys. Oh ya, kedepannya katanya itu akan dibuatkan kayak senjata-senjatanya guys, para apa ya, para Ultraman-nya gitu cuy. Oke, kita kill dulu guys. Ini ada Galactron cuy, Galactron berbentuk seperti ini guys ya, lumayan keren sih cuy. Oke, kita lanjutin lagi. Ini ada Mega Grand King. Ini yang Mega Grand King yang susah banget dikalahkan ya guys ya, kalau nggak salah di episode berapa gitu guys, aku lupa cuy. Oke, kita lanjut lagi. Ini terakhir ada Orb Board Knight yang berbentuk seperti ini. Ini yang bisa ngeluarin api guys ya, yang bisa memeluk habis itu meledak dar gitu guys ya, pokoknya seperti itu aja. Oke, nah mungkin cukup gini aja sih guys untuk ya review addon kali ini guys ya. Langsung kita ke tutorial cara pasang addonnya guys. Oke, kalau ingin tahu cara downloadnya, langsung ini downloadnya ntar pakai Mediafire guys, jadi saya nggak usah jelasin guys karena ya pakai Mediafire doang sih. Oke, dan langsung kita ke tutorial cara pasang addonnya, let's go. Oke guys, gimana sih bang untuk cara pasang addonnya? Cukup mudah, tinggal klik tahan kayak gini. Abis itu kan tinggal klik lainnya, kan tinggal klik ganti nama untuk zipnya seperti biasa diilangin guys. Oke, dan klik, abis itu kan klik simpan dan simpan, kan tinggal klik kayak gini, kan tinggal kan klik gambar, dan kan tinggal klik Minecraft, dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simple kan guys untuk cara pasangnya. Dan kalau misalkan bang gue masih belum bisa bang, ini kok gue nggak bisa bang, rumit bang, kan silahkan cek video sebelumnya dan mungkin saya kasih di atas cuy. Oke, karena itu kita pakai saya jelasin pakai jar silver guys untuk cara pasang addonnya cuy. Oke, silahkan dicek untuk video sebelumnya. Oke, nah kita tunggu dulu guys, dan imported started, dan valid karena saya sudah masang addonnya cuy. Oke, dan mungkin cukupin aja untuk review dan kalian, kalau misalnya suka dengan addon ini silahkan kasih 50 like dan goodbye. In the next video berikutnya, guys, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Oke, okay? Bye bye semuanya guys, dadah, thank you, bye bye, makasih guys, bye, thank you, dadah.